Hai guys, selamat datang di Hobby Diskon. Set-top box atau STB adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan tujuan untuk mendapat tayangan dengan gambar HD dan suara lebih jernih. Perangkat ini memungkinkan kita untuk menonton program televisi digital dengan lebih baik, tapi tetap gratis dong. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar Sobat Diskon selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan. Saya Anya dari Hobby Diskon, dan ini adalah rekomendasi 10 set-top box 200 ribuan terbaik pilihan kita. Polytron PDV 620T2. Dari namanya saja, sudah dapat diketahui bahwa STB ini adalah STB untuk menerima siaran digital T2. Ini adalah salah satu set-top box yang memiliki standar sistem peringatan dini atau sistem peringatan dini yang juga punya fitur EPG atau Electronic Program Guide yang berfungsi untuk menampilkan informasi penjadwalan program siaran. Selain fitur-fitur tadi, STB Full High Definition 1080p ini juga dilengkapi dengan fitur Personal Video Recorder atau PVR. Harganya sekitar Rp280.000. Akari ADS525. Akari, desain set-top box yang satu ini dengan sangat apik, berbeda dari yang lain. Unit dengan desain futuristik ini juga dibuat agar bisa dipasangkan dengan semua jenis TV yang kamu gunakan. Bukan hanya TV model baru, tapi juga TV model lama termasuk TV tabung. Unit ini juga akan bisa digunakan selama berjam-jam tanpa overheat, karena unit ini punya teknologi smart cool yang akan mendinginkan unit. Fitur-fitur lainnya pada unit ini termasuk sambungan HDMI, fitur perekaman dan dukungan USB. Harganya sekitar Rp290.000. Matrix Apple DVB T2. Seri STB dengan nama ini diluncurkan Matrix dalam sejumlah warna dengan fitur yang berbeda-beda pada setiap seri warnanya. Dan kali ini kita rekomendasikan STB Matrix Apple HD DVB 2IP berwarna merah. Seri yang satu ini bisa Sobat Diskon gunakan untuk menayangkan konten dari sejumlah platform seperti video, VTV, dan TikTok ke layar TV dengan aplikasi MiCast. STB ini juga didukung oleh penyimpanan 1GB, dukungan video Full HD juga port kabel RJ45 atau LAN. Harganya sekitar Rp290.000. Hinomaru DVB T2C Receiver. Selanjutnya, kita punya set-top box dari brand Hinomaru. Ini adalah Hinomaru TV Box High Definition Terrestrial Receiver yang menggunakan antena UHF untuk menangkap sinyal digital dengan lebih baik, sehingga TV akan mendapatkan tayangan yang jernih dan bagus. Unit ini dibuat dengan dua output, termasuk HDMI dan RCA, juga berbagai fitur, termasuk kemampuan untuk merekam siaran, juga dukungan pada YouTube dengan Wi-Fi dongle MT760. Harganya sekitar Rp290.000. Akari ADS2230. Seperti STB canggih lainnya,
STB dari brand Akari ini juga sudah dilengkapi dengan fitur EWS yang merupakan fitur peringatan bencana. Hobi Diskon rekomendasikan STB ini juga karena kompatibilitasnya yang luas. Sobat Diskon bisa memasangkannya dengan semua jenis TV, dari mulai TV tabung hingga flat. Selain itu, STB ini juga cocok untuk kamu yang TV-nya harus menyala berjam-jam, karena STB ini dilengkapi dengan teknologi Smart Cool, sehingga unit 290 ribuan ini tidak akan mudah panas. Politron PDV610T2. Selanjutnya, Hobi Diskon rekomendasikan set-top box dari brand kepercayaan banyak orang, yaitu Politron. Unit ini menggunakan output HDMI, sehingga tayangan pada TV akan sangat jernih dan bagus. Unit ini juga menghadirkan fitur EWS atau Early Warning System, fitur PVR untuk merekam acara TV yang tidak sempat ditonton, juga fitur USB multimedia yang akan memungkinkan Sobat Diskon menayangkan konten dari flash disk atau perangkat lain. Selain itu, bentuknya juga sangat ringkas, tidak akan banyak memakan tempat di meja TV. Harganya sekitar 290 ribuan saja. Set-top box Evercross. Dikatakan unit ini bisa menayangkan tayangan full HD super jernih. Unit ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung lainnya, termasuk fitur WiFi, dukungan YouTube, juga sambungan HDMI. Unit yang sudah mendapatkan label SNI ini hadir dengan 7 tombol untuk pengoperasian yang mudah. Unit ini juga dilengkapi dengan fitur yang memungkinkannya untuk merekam tayangan di TV. Harganya sekitar Rp290.000. Lubi T201. STB bebas biaya bulanan ini menjamin penerimaan sinyal sangat baik. Sobat Diskon dapat menikmati setiap siaran dengan kualitas gambar yang super jernih. Tidak hanya itu, STB ini dapat menerima banyak siaran digital hingga 48 channel dalam kualitas HD yang stabil berkat teknologi IC dan tuner yang ada. Dilengkapi juga dengan antena UHF outdoor, STB ini dapat lebih peka terhadap sinyal dibanding unit lain di harga yang sama. T201 juga dikenal sebagai MT760, dijual seharga Rp290.000. Wellhome DVB-T202. Seperti set-top box lainnya dalam daftar ini, unit dari Wellhome ini juga dilengkapi dengan fitur PVR yang memungkinkannya untuk merekam tayangan TV yang mungkin terlewatkan. Unit ini didesain untuk segala TV, mulai dari TV tabung hingga TV baru berbagai jenis. Pemasangannya juga dibuat sangat mudah, hanya perlu menyambungkan kabel dari antena ke unit ini. Untuk kualitasnya, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kamu akan bisa menikmati tayangan jernih di TV dengan unit di 290 ribuan saja. Taufair BN5. Jika Sobat Diskon mencari receiver atau set-top box yang dapat dipasangkan dengan dongle WiFi, Hobi Diskon sarankan BN5 ini, yang akan membuat TV dapat menayangkan konten-konten dari internet seperti YouTube dan lain-lain. Kualitas tayangan yang dihasilkan unit ini juga sangat bagus, Full HD 1080p. Semakin bagus berkat dukungan sambungan jenis HDMI. Dan yang terpenting, unit ini dilengkapi dengan prosesor berkualitas untuk dapat menangkap tayangan digital dengan sangat baik.
Harganya sekitar Rp290.000. So guys, itulah rekomendasi 10 set-top box 200 ribuan terbaik pilihan kita. Jika Sobat Diskon suka, jangan lupa like dan share ke teman ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan hobi diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.